tahan satu tower dari Ian berhasil diambil oleh Hamzy. Kita lihat sementara itu di tower sebelah kiri dari Hamzy tersisa 2011. Mereka bertanya. Yo yo yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo, Sang Amatir di game Clash Royale. Dan guys, hari kita gak bakalan mainin gameplay dari Clash Royale, tapi kita akan menjadi caster di TV Royale. Karena gak ada yang ngajakin gue jadi caster dan nawarin pekerjaan jadi caster, jadi gue bikin pekerjaan sendiri aja. Ya, kita langsung aja cari-cari di Legendary Arena 11, Bung. Kita lihat, kita cari rank-rank yang 100 atau 200 besar gitu lah. Di sini ada rank 76 dan juga rank 113. Kita coba cari yang nggak beda jauh ranknya dulu. 2 hours later. Oh, ini ada 74 sama 66, oke. Okay? Oke, sebelum kita mulai, kita minum dulu ya. Ya, kita langsung saja mulai. Kita lihat Bung, itu namanya apa ya? Oke, dari Nova Esports dan juga Gladiators. Kita sebut klannya aja ya, soalnya namanya susah gitu loh disebutnya. Kita lihat Gladiator. Oh, Nova Esports menggunakan combo miner dan juga minion nampaknya disertai fireball, baik sekali. Kita lihat bisa mengambil damage untuk elixir collector dan juga tower, dan minion berhasil hit towernya sebanyak 6 kali total. Sedangkan Gladiator gunakan combo, bukan combo itu counter, tapi mana maknya bisa diamankan oleh Nova. Baik sekali Nova. Mencicil tower, dan ternyata Gladiator langsung mengeluarkan trimasketirnya di belakang. Speed langsung mayoritas sebelah kiri karena tahu sebelah kanan sudah sekarat, jadi tidak ingin di fireball. Bung, kita lihat battle ram di sebelah kiri dan juga ada trimasketir, dua masketir sebenarnya di fireball saja, namun nampaknya miss satu. Bung, kita lihat berhasil 3 kali 4 kali hit di tower kiri. Wow, baik sekali nampaknya dari Necroz ya, Necroz Gladiators. Tersisa damage 2644 di tower kanan dari Nova Esports. Gak tahu siapa namanya, kenapa gua milih ini. Harusnya kita carinya bukan berdasarkan itu ya, bukan berdasarkan rank, tapi berdasarkan nama biar gampang nyebutnya ya. Nampaknya menggunakan combo lava apa ini? Lava minion ya. Yeah. Yey, coba dihadang saja menggunakan Ice Spirit, Ice Golem dan juga Night Witch. Bung, kita lihat apa yang terjadi. Trimasketir langsung dikeluarkan. Apa yang terjadi? Oh my god, langsung hancur nampaknya. Zap saja, tapi nampaknya tidak bisa menghentikan Trimasketir untuk menghancurkan minion-minion itu, dan nampaknya fireball akan dikeluarkan. Apa yang kita lihat, Bung? Di sebelah kiri langsung saja menekan dengan battle ram dan juga bisa dicegah tapi tidak bisa dibendung nampaknya, Bung. Bandit sangat sakit, Bung. Baik sekali tower sebelah kanan. Oh, nyaris hancur, Bung. Sisa 222 dan kembali elixir collector kedua dikeluarkan oleh Necroz. Necroz menekan dari sebelah kanan. Kita lihat menggunakan Ice Golem, Battle Ram dan juga Nightwish. Sebelah kiri ada Bandit, Bung. Kita lihat mencoba untuk mendistrik. Oh, baik sekali nampaknya mengeluarkan itu apa namanya, Thumbstone, bisa mencegah Bandit secara maksimal. Dan ternyata di sebelah kanan tanpa disadari, Bung, ya itu hancur, Bung. Ini ngomentarin kenapa, Bung? Jadi kacau, apa yang terjadi, Bung? Waktunya masih belum menyerah. Kita lihat Nova Esports coba mencari celah, tapi nampaknya belum cukup, Bung. Kita lihat fireball saja miss nampaknya untuk Nightwish. Dan kita lihat apakah ini akan menjadi akhir dari Nova Esports. Oh, baik sekali, skor 1 crown untuk Necroz dari Gladiators. Good game, well played. Haus guys, haus guys. Oke guys, kita cari yang namanya gampang. Oke, cari yang namanya gampang guys. Kita cari yang ranknya top global terus namanya gampang gitu loh. Mungkin yang atas, aduh, namanya Jepang susah ini. Oh, Kasva Lollipop tapi nggak ada ranknya. Fuck lah. Aduh, kenapa sih rata-rata ada? Oh, ini dia. Ini Ian apa Lan ya? Ian lawan Scott. The fuck, ini gimana nyebutnya? Scott
Oke, ini Hamzi. Oke, kita manggilnya Hamzi ini Ian ya. Ini Hamzi ini Ian. Oke. Kita coba lihat saja. Tadi gue lupa pakai kartu apaan aja, yang pasti ada Hawk dan juga combo Golem. Oh, ini deck meta nih kayaknya si Ian. Ian dan juga Hamzi masih mencoba bersahabat, Bung. Kita lihat. Diturunkan saja oleh Ian, Action Collector, dan langsung di roket, Bung. Baik sekali, nampaknya sudah diantisipasi oleh Hamzi combo-combo yang menggunakan elixir-elixir kolektor ini, dan nampaknya masih bersabar dari kedua belah pihak. Tapi nampaknya Ian unggul satu elixir. Kita lihat masih mencoba menunggu satu sama lain, masih bersabar nampaknya. Wow, emoticon dikeluarkan dan jempol thumbs up kedua ya dari kedua peserta kita ya, peserta enggak tuh. Oke, kita lihat masih mencoba bersabar, langsung saja tanpa basa-basi. Hawk Rider dicoba dikeluarkan dan nampaknya Ian berhasil mengcounter tapi tidak bisa membendung 3 hit dari Hawk Rider yang sudah sangat sakit ya. Itu Hawk Rider mentok ya guys ya. Kapan Hawk Rider gua mentok kayak gitu ya? Kita lihat Princess dikeluarkan saja. Oh, nampaknya langsung tanpa basa-basi, Bung, menggunakan Golem Nightwitch. Nightwitch guys, apa yang terjadi? Miss nampaknya. Oke, disedot saja langsung dibawa ke tengah, dibekukan saja, Bung, tapi nampaknya gagal. Apa yang terjadi, Bung? Oh, Golem Might dan juga satu kelelawar, satu Beast dan juga Baby Dragon berhasil mengambil banyak damage nampaknya di tower sebelah kanan, sedangkan Ian Hamzi masih belum tahu ingin mengontra apa karena ya kita lihat dia cuma punya roket, Bung, untuk udara. Oh, satu tower dari Hamzi berhasil diambil oleh Ian. Nampaknya emoticon kemarahan dikeluarkan oleh Hamzi. Baik sekali untuk Ian, awal yang cukup baik. Princess dibunuh saja oleh Goblin dan ya terpaksa Lock dikeluarkan. Kita lihat di sebelah kanan. Oh, serangan dadakan di sebelah kiri. Kita lihat Hawk Rider dan juga Goblin. Apa yang terjadi, Bung? Kita lihat di Lock saja, tapi lumayan satu hit apa dua hit tadi nggak kelihatan, Bung. Kita lihat sebelah kanan masih ada Golem yang lagi jalan santai, Bung. Dan nampaknya roket dikeluarkan saja untuk membunuh Princess dan juga Tower sebelah kanan. Oh, baik sekali penempatan. Lock yang ya itu sebenarnya locknya hoki-hokian ya. Kalau misalkan dikeluarinnya di tempat yang berbeda kayaknya tuh akan berbeda juga ceritanya. Dan satu tower dari Ian berhasil diambil oleh Hamzi. Kita lihat sementara itu di tower sebelah kiri dari Hamzi tersisa 2011. Mereka bertanya 2011 damage yang tersisa dan roket saja. Baik sekali. Kita lihat Hawk Rider diturunkan sebelah kanan, tapi nampaknya bisa diantisipasi dengan cukup baik oleh minion, mega minion dari Ian. Dan sudden death sudah masuk guys. Kita lihat roket saja, Bung, tanpa basa-basi. Golem dikeluarkan, Ian agresif sekali. Lock dikeluarkan, Bung, dan nampaknya serangan dadakan dari Hamzi. Kita lihat Hawk Rider satu hit, dua hit, tiga hit. Dan lihat di depan guys. Oh, bet yang sangat cantik. Bet apa sih? Ya, betnya sangat amat guys. Satu bet menentukan segalanya. Gila, the power of Nightwish. Ketika pecah langsung muncul si bet-bet kurang ajar itu. Dan ya, seperti itulah guys. Sangat amat tipis. Kalau misalnya nggak tipis, nggak mungkin masuk ke TV Royal guys. Wow, that is amazing. Yeah, nampaknya komentator sudah jadi seret, Bung. Oke, last kita cari guys. Kita cari rank yang top global lagi dan namanya gampang disebut. Wah, ini dia ada Ben dan juga Batman guys. Wow, nampaknya ini ada decknya beda ini. Pakai PK sekarang. Oh, ya, menarik sekali. Ayo kita lihat. Benz melawan Nova 1 Batman. Nova 1 apa Nova? Nova garis lurus ya. Oke, Batman kita panggilnya ya. Benz juga Batman nampaknya masih bersabar menunggu elixir full. Penampaknya Batman mengeluarkan elixir kolektor dan juga spirit. Oh, langsung saja di poison, Bung. Tidak ingin memberikan keunggulan elixir nampaknya untuk Batman. Kita lihat Ben menggunakan ice spirit di depan. Nightwish sama-sama dikeluarkan oleh kedua peserta mulu.
Dua player ini, Bung, nampaknya ini akan menjadi sesuatu yang sengit karena ini di TV Royal ya pasti sengit, Bung. Mega Man yang dikeluarkan. Kita lihat combo Bandit. Tapi nampaknya bisa diantisipasi dengan baik. Oh, bednya sangat menyebalkan, Bung, nampaknya. Kita lihat. Oh, masih belum menyentuh. Oh, langsung saja dikombo dengan Graveyard. Kita lihat Graveyard mencoba dihalangi oleh Nightwish. Dan nampaknya itu sangat amat efektif, Bung, kita lihat. Tapi tidak membendung semuanya, Bung. Masih dicicil. Tersisa 1943 tower kiri dari Batman. Sedangkan Nightwish masih mencoba maju dengan ya kesekaratannya. Sementara dari Batman berhasil unggul elixir dengan berkat kolektor yang dikeluarkan. Dan ya, elektor lagi dikeluarkan oleh Batman. Kita lihat di sebelah kanan di lock saja oleh Benz. Benz masih belum menggunakan PK-nya, Bung. Sepertinya masih mencoba menunggu momentum yang pas nampaknya dari Benz. Nightwish baik sekali bisa diantisipasi. Oh, sakit sekali. Tapi Bendy tidak bisa melanjutkan perjalanannya lebih jauh. Batman kan jadinya kelelawarnya. Batsnya bisa mendapatkan 2 hit. Baik sekali. Tersisa 1700. Sedangkan tower dari Benz masih sangat utuh. Di sebelah kanan, di kiri sudah tercicir sedikit. Sangat amat sedikit. Oh, sebelah kanan sebenarnya udah dicicil. Oke lah, salah sebut guys. Kita lihat Trimasketir berhasil di split. Sebelah kiri 2 Trimasketir. Apa yang... Oh, turunkan saja PK, Bung. Kita lihat dengan sekali getok langsung meninggal. Satu hit dari Bandit sangat amat berpengaruh. Satu hit lagi dari Battle Ram. Sangat amat baik nampaknya dilakukan oleh Batman. Berhasil mendapatkan damage yang sangat signifikan. Kita lihat kembali Trimasketir di split oleh Batman dan mampu mengamankan tower kanan dan kiri. Dua arah, serangan dua arah. Kita lihat Battle Ram, Bandit dan juga Musketeer. Kita lihat sebelah kanan, nampaknya kesusahan, Bung, sangat amat kesulitan. Tower kanan dari Benz sudah sangat sangat amat sekarat. 670 tersisa, Bung. Kita lihat apakah ending dari battle kali ini, Bung. Oh, langsung saja dikeluarkan oleh Benz Graveyard dan juga Mega Minion. Oh, nampaknya berhasil mendapatkan damage yang sangat banyak, Bung. Kita lihat. Oh, hampir saja 289 tower. Damage tower di sebelah kiri Batman. Kita lihat push, big push nampaknya dilakukan oleh Batman di sebelah kanan. Kita lihat apakah bisa dibendung. Oh, sakit sekali. Oh my god. Kita lihat poison dari Benz tidak bisa membalikan keadaan. Nampaknya Benz harus menyerah kepada Batman Nova. Batman Nova Esports, baik sekali. Good game, well play. Wow. Seret guys. Aduh, buka free chest dulu lah. Buka free chest, siapa tahu dapet. Buka free chest. Oke, nggak dapet apa-apa. Ya guys, sampai sini aja untuk kesempatan kali ini. Adalah konten baru gua. Kalau misalkan kalian suka dengan mode caster abal-abal gua kayak gini, kasih like-nya dan juga komentar di bawah. Apakah gua lanjutkan konten seperti ini ataukah nggak usah. Dan kalau misalkan bagus, komentar bagus. Kalau jelek, ya komentar aja jelek. Kasih kritikan dan juga saran untuk gua, biar gua bisa mengkoreksi apa yang kurang dan apa yang bisa diperbaiki untuk lebih baik ke depannya. So, jangan lupa subscribe channel ini untuk video menarik lainnya. Dan juga aktifkan notifikasinya untuk memastikan kalian biar tidak ketinggalan video-video baru dari gua ataupun live streaming dari gua. Dan juga jangan lupa untuk follow sosmed gua, ada di atas atau di link deskripsi. Oke, so guys, gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.